Ya, salam printer Indonesia. Di setelah kemarin pada pertanyaan tentang ini jamur apa, kalau di perkebunan jangan kaget, itu ada penggunaan solid basah yang masih fresh dari pabrik, yang masih ada kandungan minyaknya. Itu akan menimbulkan gejala apa? Akan menimbulkan tumbuh-tumbuh jamur berwarna oranye-oranye seperti ini nih. Nah, jamur oranye ini adalah jamur minyak ya. Artinya jika memang ada kadar minyaknya, maka dia akan tetap berwarna oranye seperti ini. Tidak terkecuali, baik dari janjangan kosong yang masih segar, kemudian pertama-tama pasti tumbuh adalah jamur oranye ini. Karena jamur oranye ini adalah jamur minyak ini, masih ada kandungan minyaknya. Sehingga kalau kita lihat nih, nah ini ternyata ini adalah solid basah yang tertumpuk di pinggir jalan, sehingga dia menimbulkan akan tumbuh jamur warnanya oranye ini. Ini menandakan jamur apa? Solid basah ini adalah mengandung kadar minyak, ada kadar minyak, sehingga dia muncul jamur berwarna oranye seperti ini. Terima kasih, salam planter Indonesia.